Seorang laki-laki gondrong nekat menamparkan orang nomor satu Perancis Emmanuel Macron. Ya Presiden Perancis itu ditampar laki-laki gondrong. Dan ini adalah kejadian yang sangat memalukan. Kejadian mengejutkan publik dunia terjadi di Perancis. Presiden Perancis Emmanuel Macron ditampar warga saat melakukan-melakukan tur nasional. Sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Penamparan terjadi saat Presiden mengunjungi Tainla Hermitage di pinggiran kota Valence. Saat itu secara tiba-tiba seorang pria dengan kaos hijau langsung menamparkan Macron. Padahal saat kejadian pengawal Presiden tak jauh berada di samping Presiden. Pelaku juga berhasil diamankan pengawal usai kejadian. Dilansir Kompas.com dengan judul ditampar saat tur nasional begini reaksi Presiden Perancis, pengawal Presiden dengan sigap menarik pelaku. Dilansir Kompas.com dengan judul ditampar saat tur nasional begini reaksi Presiden Perancis, pengawal Presiden dengan sigap menarik pelaku. Dilansir BBC, Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021. Saat menamparkan Macron, laki-laki itu meneriakkan Moncoye, Saint Denis. Seruan itu merupakan teriakan perang di zaman kerajaan Perancis, merujuk pada panji yang dipegang Raja Charlemagne. Si penampar sendiri langsung dibekuk. Dia ditangkap dan ditanyai gendarmerie bersama seorang lelaki lainnya. Sesaat setelah ditampar, presiden Perancis sejak 2017 itu kembali ke penghalang dan mencoba berinteraksi dengan warga lainnya. Saya tidak apa-apa. Kita harus menempatkan insiden ini, yang menurut saya terisolasi, dalam perspektif tertentu kata dia kepada harian Daupin Libere. Presiden berusia 43 tahun itu menegaskan, dia tidak akan membiarkan sosok perusak masyarakat mendapatkan panggung. Saya akan terus melanjutkannya. Tidak ada yang dapat menghalangi saya, tegas Emmanuel Macron. Jaksa penuntut lokal Alex Perrin, dikutip AFP, menyatakan. Saat ini mereka tengah mengungkap motif si penampar dan pria satunya. Insiden ini terjadi di tengah panasnya tensi pemilihan regional yang bakal diselenggarakan beberapa pekan lagi. Identitas si penampar disebut bernama Daminte, seorang praktisi seni perang abad pertengahan. Berdasarkan penelusuran di media sosialnya, Damin diketahui sering mengunjungi acara yang diselenggarakan kelompok Sayap Kanan. Loik Dauria, teman Damin T, mengungkapkan, dia begitu kaget karena rekannya berani menamparkan orang nomor satu negeri anggur. Penamparan tersebut juga terjadi di tengah persiapan pemilihan presiden yang bakal berlangsung kurang dari setahun ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima tamparan saat blusukan di bagian selatan di wilayah itu. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan. Seorang pria menamparkan wajah Emmanuel Macron saat dalam perjalanan ke Prancis bagian selatan pada Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, dia terlihat mengulurkan tangan untuk menyapa seorang pria dalam kerumunan kecil penonton yang berdiri di belakang penghalang logam. Kemudian, pria yang mengenakan kaos kaki berteriak "Abaslah, Makroni!" Kalahkan Makronia dan menamparkan sisi kiri wajah Makron. Dia juga terdengar berteriak, Moncoye Denis, yang merupakan teriakan pertempuran tentara Prancis pada saat negara itu masih monarki. Pasukan pengawal Presiden Perancis sigap menarik Emmanuel Macron ke belakang. Petugas pengamanan lainnya langsung menarik pelaku. Dilansir BBC, Selasa, tanggal 8 Juni tahun 2021, saat menamparkan Macron, laki-laki itu meneriakkan Moncoye, Saint Denis. Seruan itu merupakan teriakan perang di zaman kerajaan Perancis, merujuk pada panji yang dipegang Raja Charlemagne. Saat ditampar kemudian sempat ditarik ke belakang oleh pengawalnya. Macron sempat kembali menyapa dan berinteraksi dengan warga. Lantas bagaimana reaksinya? Saya tidak apa-apa. Kita harus menempatkan insiden ini, yang menurut saya terisolasi. Dalam perspektif tertentu, kata dia kepada harian Daupin Libere. Presiden berusia 43 tahun itu menegaskan, dia tidak akan membiarkan sosok perusak masyarakat mendapatkan panggung. Saya akan terus melanjutkannya. Tidak ada yang dapat menghalangi saya, tegas Emmanuel Macron.